Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hazrul Fasabilul Islami, nomor absen 3 dari kelas 11 IPA 2. Komik strip adalah beberapa gambar yang memiliki cerita dan alur. Gambar-gambar ini disertai dengan tulisan atau balon kata yang berisi cerita dari gambaran tersebut. Dan di sini saya menggambar komik strip dengan tema toleransi antar agama. Gambaran saya ini menceritakan tentang adanya kebakaran yang di dalam rumahnya ada seorang perempuan dan anaknya meminta tolong. Kemudian ditolong oleh seorang pria. Pria ini mengatakan astagfirullahaladzim. Kemudian si perempuan ini bilang kalau beda agama dengan si pria ini. Namun pria ini tidak mempedulikan itu. Pria itu tetap menolong perempuan ini. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus saling tetap tolong menolong sama manusia. Karena semua manusia yang ada di dunia ini memiliki jiwa saling ketergantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciliatul Ma'wamwaisaro Ma, nomor absen 7 kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran komik strip yang telah saya buat. Di slide pertama ada dua teman lama yang bertemu di sebuah jalan, yaitu Hari dan Ucup. Lalu di saat ingin menyapa, Hari lantas terkejut sekaligus merasa jijik melihat wajah Ucup yang penuh dengan jerawat. Ucup pun tidak sadar kalau jerawatnya banyak banget di mukanya. Kemudian di slide kedua, si Hari memberitahu kepada Ucup penyebabnya biasanya cowok jerawatan itu lagi suka sama cewek, kata ibunya. Si Ucup pun hanya dengan menanggapi dengan kata oh saja. Lalu di slide ketiga, Hari bertanya pada Ucup dia lagi suka sama siapa dan menyuruh dia untuk memberitahukannya. Ucup dengan rasa senang disertai senyuman yang akan menjawab. Di slide keempat, dengan wajah tersipu malu, Ucup menjawab bahwa dia sedang suka tokoh cewek cantik di sebuah anime. Akhirnya Hari menyesal bertanya dan mengejek Ucup dengan julukan Wibu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat gambaran ini dengan tentang komik penghijauan kembali untuk mengimbau orang-orang akan menjaga kelestarian lingkungan. Penghijauan memiliki arti kegiatan atau aktivitas pemulihan, pemeliharaan, serta peningkatan kembali kondisi lahan supaya dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan fungsinya. Peningkatan kondisi lahan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan menanam pohon. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, ada banyak cara maupun langkah yang bisa kita lakukan guna menjaga agar kondisi bumi kita tetap hijau dan layak dipakai. Sekian dari video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Sainul Kafi dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya saya yang bertema komik strip. Ini dia karya saya. Karya saya ini terinspirasi dari sebuah akun Instagram @Risa and the Ghost, yang salah satunya menceritakan dari yang saya lukiskan kali ini. Di slide pertama ada dua bocah hantu yang bernama Hans dan Hendrik. Hans sedang mempamerkan cincin saktinya dan berkata, "Lihat nih, cincin ini punya kekuatan ilmu kebal loh." Hendrik pun menjawab, "Mana coba? Kita buktiin sambil membawa kapak." Di slide kedua, Hendrik mencoba kekuatan cincin ilmu kebal tersebut dengan cara memukul Hans dengan kapaknya. Tapi kapak itu hancur berkeping-keping dan Hans hilang. Gak kerasa tuh, Hendrik pun terkejut dan berkata, "Wow, beneran kebal." Di slide ketiga, Hendrik mencoba lagi dengan pistol api yang ia bidik kepada Hans. Hendrik bertanya kepada Hans, "Nggak panas, Hans?" Hans bilang, "Adem." Saat itu juga Risa datang dengan membawa ponselnya. Kemudian di slide terakhir atau slide keempat, Risa memberitahukan kepada Hans apa yang ada di ponselnya. Risa berkata, "Barusan dia ngechat nih, Hans." Hans pun menjawab, "Tolong telepon Jimex." Karena di dalam catatan tersebut, orang itu bilang, "Hans, kita temenan aja ya." Itu yang membuat Hans tidak kembali. Itu pun tidak. Sekian dari saya. Maaf bila ada banyak salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffina Nama Alia dari kelas 11IPA 2. Kali ini saya akan menceritakan gambar kartun strip yang sudah saya buat ini. Mula-mula ceritanya ada sepasang suami istri yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Sang istri melihat di bagian kebutuhan pokok ia hendak membeli beras pandan wangi. Ketika ia hendak memasukkan ke dalam troli, sang suami berkata, "Kalau beras mah beli online aja, harganya lebih murah." Sang istri berpikir sejenak dan menyetujui permintaan suami. Namun dengan syarat beras pandan wangi 5 kilo mereknya bebas. A few moments later. Sorenya ada sebuah pabrik kacang. Harga semua sangat murah sekali. Sang suami berkata, "Lebih praktis dan mudah bukan?" Setelah itu mereka membukanya secara bersama-sama. Ketika dibuka, isinya hanya plastik yang bertulisan beras pandan wangi 5 kilo. Mereka sangat sedih. Nah, siapa nih yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Dari kondisi ini kita bisa belajar. Saat kita hendak membeli barang, kita harus melihat spesifikasi dari barang tersebut, deskripsi barang tersebut, dan jangan mudah tergiur dengan harga murah di toko online. Begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Fitri Ardiyanti dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan gambaran saya kali ini dengan tema kartun strip. Gambaran saya kali ini terinspirasi dari komik karya Mas Damel. Pada slide pertama ada dua orang yang sedang menghadiri pameran ini anak di kafe dari sebuah kampus. Kemudian pada slide kedua, salah sesaat sedang melihat salah satu dari dua orang itu bertemu dengan kenalannya, yaitu si Juki yang sedang mempromosikan karyanya kepada orang-orang dengan bilang, "Woi, sini, lihat karya gue," gitu katanya. Kemudian pada slide ketiga, orang itu bertanya, "Wah, konsep ilustrasi apa ini?" Sekaligus memuji karya. "Wah, ajib, karya lo masuk pameran juga." kata orang itu. Kemudian pada saat tempat Juki pun menjawab, gue nggak tahu, yang penting karya gue tuh keren aja. Dan Juki tertawa terbahak. Akhirnya orang itu pun bisa terpilih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktavia Ramadhani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan komik strip yang saya buat. Komik strip yang saya buat ini menceritakan ada seorang siswa yang sedang melihat televisi. Tanpa ia sengaja ada berita bencana banjir yang melanda suatu daerah. Dia mempunyai ide untuk membantu korban bencana alam tersebut. Bagaimana kalau mengajak semua warga sekolah ikut berpartisipasi dalam penyaluran donasi kepada korban-korban bencana banjir? Pada akhirnya dia menyampaikan berita tersebut kepada kepala sekolah agar dibantu berpartisipasi program penyaluran donasi terhadap korban-korban yang membutuhkan. Kepala sekolah pun setuju, dan makna yang bisa kita ambil dari komik strip yang saya buat adalah kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Karena itu, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang paling penting, kita tidak akan pernah rugi yang namanya menolong. Suatu saat kita bakal ditolong juga saat kita membutuhkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog pertama tentang anak dan ibu yang mengajarkan agar kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dialog kedua yaitu ada anak yang membuang sampah di sungai. Lalu dialog ketiga seorang anak menghampirinya dan memberi tahu agar tidak membuang sampah di sungai. Dialog keempat dan dialog kelima adalah nasihat agar kita senantiasa membuang sampah ke tempat sampah agar tidak merusak lingkungan sungai. Cara sederhana dan efektif untuk mengurangi sampah di rumah. Pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Kedua, gunakan piring, mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali pakai. Tiga, belanja lokal. Keempat, memperbaiki barang yang rusak. Kelima, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Nivia Febriani dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan lukisan saya, yaitu lukisan kartun strip. Saya mengambil tema kehidupan dalam rumah tangga, di mana dalam lukisan ini saya mengambil adegan suami istri yang sedang bergurau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Adelia Febri dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan hasil karya saya berikut ini. Di sini saya menggambarkan seorang bapak dengan anaknya, di mana bapak tersebut sedang menyuruh anaknya untuk membelikan tetes mata. Lalu anaknya pun mau dan pergi membelikan tetes mata. Tetapi saat membeli tetes mata, anak itu tidak mengeceknya. Ia asal ambil benda yang dikiranya tetes mata. Setelah membayar, ia bergegas pulang dan memberikan kepada bapaknya. Lalu bapaknya pun segera memakai tetes itu tanpa mengecek terlebih dahulu. Setelah diteteskan ke mata, reaksi yang didapat oleh bapaknya tidak seperti memakai tetes mata biasanya, melainkan panas dan perih. Ternyata yang diteteskan tadi adalah lem Korea, bukan tetes mata. Akhirnya bapak tersebut menjerit kesakitan. Jadi pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah jika kita membeli sesuatu, sebaiknya kita mengeceknya terlebih dahulu yang akan kita beli tersebut benar atau tidak. Dan juga jika kita akan memakai sesuatu, sebaiknya dicek dahulu agar tidak terjadi kejadian seperti di cerita tadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.